ini warna tunas, biarin mungkin lebih bagus daripada yang ini, dibiarin di yang buat gantinya. Ini bisa dibudidaya, mungkin ini mau dipotong teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun anda berada, semoga sehat dan sukses selalu. Tak kurang suatu apapun, dan juga semoga dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel yang biasa mereview bakalan bonsai. Untuk kesempatan kali ini saya punya santang, sebenarnya baru 2 bulan nih, habis kemarin dirawat di pruning, tapi nggak apa-apa. Nah teman-teman, jangan lupa silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasinya di mana saya mengupload video terbaru. Oke teman-teman, mungkin kita langsung cutting aja nih, mungkin nggak di pruning karena ini masih baru 2 bulan, kita langsung cutting aja tunas-tunas yang di pangkal nih teman-teman. Bisa di setek nih, di budidaya. Ini kemarin saya punya sambungan okulasian, tapi bukan okulasi sih nih. Jadi batang yang ini, cabang yang ini saya masukin ke tengah karena kemarin nggak ada tunas. Sekarang udah banyak tunas, tapi mungkin kalau ada tunas yang pas bisa dibiarin, nggak di cutting untuk ganti yang ini apabila kurang maksimal, tapi dibiarin aja semuanya dulu. Ini ada mata tunas kecil banget, ini mata tunas, tapi mungkin nggak dibiarin, mungkin kalau lebih bagusnya, kalau lebih bagus daripada yang ini dibiarin di yang buat gantinya. Ini bisa dibudidaya, mungkin ini mau dipotong teman-teman ya, mungkin ini biarin aja begini melingkar, sama ini juga kepanjangan nih buat ini jelas karena yang satunya masih kecil, kita pangkas di sini aja. Nih kita pangkas dulu nih yang buat penyekatan biar nggak terlalu besar, biar nggak ketinggalan yang satunya. Ini teman-teman, kita puring semua, tapi ini terlalu sebenarnya panjang juga, mungkin ini bisa di ini kita ambil yang kecil aja. Ini bangun semua yang gimana, ini panjangan. Ini jadi panjang banget ya teman-teman, kita kasih yang kita pakai yang kecil aja nih karena ini masih panjang banget untuk sementara, kita pakai yang kecil aja nih teman-teman karena panjang banget ini. Gak apa-apa, karena akar juga belum maksimal banget, masih dalam pembesaran akar. Ini teman-teman ada
Dinas mudah-mudahan bisa maksimal semuanya, biar misalkan ini bisa kesusul, nggak apa-apa pakai yang itu, yang ini. Ya, bawah, gini aja. Untuk sementara kita wiring, mudah-mudahan ada tunas yang lebih pas lagi di belakang. Karena nggak ada kawat ukuran satu, jadi pakai ini aja. Kalau nggak ada tunas lagi nggak apa-apa, ini yang dipakai karena ini masih panjang banget teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini di cabang pertama. Tapi maaf, mungkin yang ini nggak di wearing teman-teman, biarin aja. Paling yang ke atas ke ganti mahkota, yang okulasian yang dibolongin di sini nih, kayak kemarin kita wearing ini. Mudah-mudahan bisa subur, nggak perlu diganti ya. Apabila harus diganti nggak apa-apa diganti. Kalau yang tunas yang asli lebih subur, karena ini okulasian ditusuk dari belakang kemarin. Oke teman-teman, kita buka. Enggak bisa ada. Astagfirullahaladzim, masa. Kita kasih kambing dulu. Mana? Samsung, Samsung masih enggak ya? Lupa. Oke teman-teman, kita bongkar ini semi drone-nya. Kita lihat, kita cek perakaran, tapi mungkin nggak dibongkar teman-teman. Nggak dibongkar, baru 2 bulan, walaupun ada sedikit sudah nembus, tapi di atasnya kita cek. Oh, ada kekosongan juga teman-teman, mungkin bisa disusun, di pakai setekan teman-teman. Mungkin perlu di setek di sini teman-teman. Oke, kita kasih setekan aja. Ternyata ada yang kosong banget nih. Ini di sini kosong banget nih teman-teman. Kita kasih sesambung susu, apa namanya itu? Susu di sini. Mudah-mudahan bisa maksimal. Kita ambil setekannya. Ternyata kosong nih. Ya.
dulu teman-teman. Ini kita pakai ini, mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Ini udah hidup, nanti kita tanam di sini. Oke, kita pendekin. Ini buat ngasih kekosongan di sini. Kita mal dulu, kita klep, kita kupas saja. kita kasih sedikit obat, nanti kita tanam di sini untuk mengisi akar yang kosong. Itu bisa diganti teman-teman karena sepertinya masuk ke dalam. Mudah-mudahan bisa cepat nempel. Yang gede. Kita potong aja di sini, ini bisa di stek karena ini udah ada akar. Ini kita siram. Oke, mungkin seperti ini aja dulu sedikit. Oke. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.